Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel Zidaishi. Sekarang kita mau beli tanaman. Bukan beli sih, sebenarnya kita mau nyari tanaman yang di air. Iya, kalau di air itu meletus. Namanya tanaman apa ya kalau di daerah kalian? Oke? Okay? Kayaknya yang kayak bom gitu. Iya, sekalian kita jemput mama. Mama. Oke. Okay. Ya, halo. Sudah jemput mama. Karena kita cari tanaman yang bisa di air meletus. Di air. Jadi nama tanamannya apa? Kamu kurang tahu nama tanamannya apa, jadi cari ya. Teman-teman, sekarang aku mau bikin tanaman yang bisa meletus di air. Bahan-bahannya adalah sekarang kan tadi harus ngambil. Hari ini tadi kita ngambil tanaman apa ya namanya, kalau di air itu meletus. Ya, bukan. Yang kayak ini. Ya. Jadi ngambilnya yang udah tua. Yang kalau yang hijau kayak gini, kita nggak tahu ini berhasil apa enggak nih ya? Ya. Oke, kita coba ya. Kita airnya ya teman-teman. Nih, kita airnya. Air dulu ya saya. Ya. Coba ya. Ya, ini tadi udah meletus tuh. Kita masukin ini ya. Ada bintik-bintiknya, coba ya teman-teman. Oke, sini lihat. Tuh. Tuh. Yang ini ya. Yang oke, merah-merah itu ya teman-teman. Kita tunggu ya. Lama ya kira-kira ya. Tadi nggak tahu sih, tahu-tahu bengkak gitu aja sih. Iya tapi. Tadi bisa. Tuh, wah, gini bengkak lagi. Kita coba yang hijau ya. Kalau yang hijau kayaknya biasanya katanya nggak bakal berhasil. Kita coba aja, yang ini. Yang hijau, tuh, hijau. Bisa ya. Kayaknya enggak kalau yang hijau mah. Sembungin lagi ya. Ini kenapa ngambil tanaman ini, supaya ngenalin Siva. Siva kan anaknya zaman now nih, jadi nggak tahu kalau ini namanya tuh tanaman yang bisa meletus di air. Ini zaman dulu banget, waktu dulu mainan kayak gini nih, dicemplung-cemplungin. Ya, mengenalkan Siva, tetap mengenali mainan zaman old. Zaman now. Katanya kan zaman now. Itu ya teman-teman, video hari ini
Jangan lupa subscribe, like, comment, and comment kalau di daerah kalian namanya apa nih? Tanaman kayak gini namanya apa? Namanya apa? Bawah. Jangan lupa subscribe atau subscribe aja. Oke. Okay. Dan belum. Sampai nanti di video selanjutnya ya teman-teman. Dah.